Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi. Dan di depan kita sudah ada Jetbus 3 SHD dari Mas Angga Saputro dan Bapak Rizma Tiawan. Untuk statusnya ini masih kayak semacam tester gitu ya, tester yang diberikan di grup. Dan entah nanti bakalan free atau gimana, kayaknya sih bakalan free ya, karena mod SJD ini terkenal free ya dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid ini. Untuk liverynya ini saya dapatkan dari YouTube ya, ini kalian bisa cari di YouTube, itu banyak banget. Kalau nggak salah ini templatenya masih sama dengan yang mod terbaru ya, dari rilisan di channel YouTube-nya Pak Farid. Dan langsung aja untuk perbedaannya apa saja yang berbeda di mod ini. Tentunya ini modnya sudah normal semua ya untuk fitur-fiturnya. Dan perbedaannya itu kalau nggak salah di busit versi 3.7 ini, itu di bagian refleksi mod ya. Jadi refleksinya itu sudah bermain gitu untuk pantulan cahaya. Tetapi untuk bagian shadow di bus ini ya, itu masih kurang ya, apalagi ketika ada bayangan dari atas itu belum bisa mengenai di mod ya. Kalau di bus ori kan bisa, tetapi untuk di mod ini belum bisa. Dan untuk yang lain itu sama ya, seperti wiper ini sudah normal, lalu untuk lampunya sudah normal juga. Dan ini ngomong-ngomong belum ada aksesorisnya, jadi seperti fresh dari karoseri ya. Di sini belum ada kepet juga, di bagian kepet belakang itu ya mas ya. Dan juga belum ada winglet, terus ya pokoknya aksesoris itu ya, kecuali strobo ini sudah ada. Dan untuk selendangnya ini menggunakan selendang geprek, jadi sudah versi yang terbaru ya dari Ali Putra. Nah di sini untuk refleksinya kelihatan ya teman-teman, di bagian belakang ini ada semacam kilasan cahaya gitu ya. Dan untuk interiornya kurang lebih masih sama ya, masih sama seperti yang generasi sebelumnya yang rilis itu. Juga yang lainnya ini kayaknya masih sama untuk animasinya juga. Animasi pertama adalah suspensi, dua bagasi, yang ketiga itu bagian mesin belakang ya, atau kap mesin belakang. Nah di sini masih menggunakan mesin Hino RK8 yang tentunya menggunakan sasis leather frame ya, tapi belum tembus. Nah di sini juga sudah menggunakan mesin 2,5D, jadi bisa berputar gitu. Dan kita coba jalan-jalan sebentar, kita ke map Purwakarta ya di Jawa Tengah. Waduh, kita nabrak dong. Dan untuk kondisi malamnya seperti ini ya teman-teman, jadi mantap. Waduh, ini sekitarnya agak sensitif banget ya di sini. Dan ngomong-ngomong, apakah teman-teman itu juga mengalami ya, ketika kita mematikan mode hujan itu, hujannya mesti bisa turun sendiri ya, atau cuma HP saya aja ya? Coba tulis di kolom komentar ya, kita nanti akan sharing-sharing di sana. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.